Azhar Azizan Harun dilantik sebagai Yang di-Pertua Dewan Rakyat baru menggantikan Tan Sri Muhammad Arif Muhammad Yusof. Bekas pengerusi itu telah mengangkat sumpah sebagai Speaker Dewan Rakyat yang baru. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berjaya gugurkan Muhammad Arif Muhammad Yusof pada hari pertama persidangan hari ini. Seramai 111 orang ahli Dewan Rakyat menyokong usul tersebut berbanding 109 yang menentang.